Ustaz katanya setan dibelenggu, kok masih banyak orang yang makan di siang Ramadan? Kok masih banyak orang yang ngomong kotor orang jahat? Kenapa makna kunci setan dikunci, dibelenggu, diikat? Ada penjelasan yang menarik dari Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676 dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Apa kata Imam An-Nawawi? Ketika saya melihat ada beberapa profesor di bawah, lalu saya mau ngomong, mulut saya terkunci. Lalu saya katakan, seolah-olah mulutku terkunci. Padahal mulutku tidak terkunci. Mulutku sepertinya terkunci karena ada orang. Maka seakan-akan mulutku terkunci. Begitulah setan bolak-balik menggoda, ayo makan, ayo berhubungan kelamin, ayo minum, ayo ngomongin orang. Tapi seolah-olah mulut setan terkunci. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa setan tidak terkunci? Padahal karena imanmu tidak kuat. Kekuatan imanmu, kehebatan tawakalmu, kemurnian ikhlasmu membuat setan seakan-akan terkunci.